Orang itu yang videoin, Mas. Hah? Orang itu memvideokan saat melecehkan kamu? Terus? Tapi aku masih simpen sampai sekarang. Kamu masih simpen? Kejadiannya udah antara 2 tahun yang lalu lah. Sekarang gini, kamu nggak lapor? Aku takut, Mas. Dari kapan? Kejadiannya kapan? Kau bilang bertahun-tahun. Kalau kejadian itu antara 2 tahun yang lalu. Tapi itu udah sering, Mas. Itu udah dari aku kecil. Siapa yang lakuin itu? Itu bapak tiri aku, Mas. Bapak pukul ibu lagi ya? Kalau iya, kenapa? Jangan pernah nyakitin ibu lagi, Pak. Dengar ya. Ibu kamu itu istri saya. Jadi saya berhak berbuat apapun kepada ibu kamu. Tapi bapak gak boleh semena-mena seperti itu, Pak. Ibu tuh selalu terima apa adanya bapak. Dan gak pernah untuk apa-apa. Bawel kamu ya. Lihat. Kamu mau? Saya tunjukkan video ini kepada ibu kamu. Astagfirullahaladzim. Ini ada apa sih kok ribut-ribut? Basa goreng. Aku bawa air minumnya. Wah. Yeah, air minumnya datang. Kamu makan apaan sih? Basa goreng, Mas. Beli di mana? Tadi ada ibu-ibu lewat jualan, terus aku beli deh. Maksud kedatangan saya ke sini sebenarnya karena saya ingin melamar Vina. Alhamdulillah. Ibu senang dengernya. Vina udah cerita tentang kamu. Jadi, bagaimana, Bu? Apakah Ibu menyetujuinya, Bu? Selama Vina udah mantep, Ibu... Mas, kenapa, Mas? Irawan dan Vina kan saling cinta. Masa bodoh? Pak, tapi Pak, saya sangat mencintai Vina dan saya janji saya akan menjaga dia. Kamu, dengar nggak? Saya nggak setuju. Pak, tolong saya, Pak. Tolong izinkan, Pak. Pergi. Pak, tolong, Pak. Sudah kamu pergi. Mas. Mas. Mas Irawan. Mas. Maaf ya, Mas. Gara-gara bapak tiriku jadi kacau kayak gini. Udah gak apa-apa, Vina. Penolakan dari bapak kamu bukan berarti hubungan kita putus begitu saja. Kita akan tetap bersama kok. Dan aku yakin, suatu hari nanti bapak kamu pasti akan menerima aku. Yaudah, aku sekarang pamit pulang dulu ya. Iya, Mas. Assalamualaikum. Salam. Mas. Apa? Kenapa sih Mas ngotot menolak lamarannya Irawan untuk Vina? Irawan itu kan pemuda yang baik buat Vina. Dengar ya, mau baiknya setingkat dewa, kalau saya bilang tidak, ya udah. Saya ngerti.
Tapi saya juga udah berhati-hati sekali untuk menentukan jodohnya Vina, Mas. Berisik kamu ya! Saudara Irawan, saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan saudari Vina binti Jono dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Vina binti Jono dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Gimana para saksi, sah? Sah. Pak, mohon maaf Pak, sah Pak. Iya, sah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Akhirnya dapat juga uangnya. Harumnya. Punya menantu kaya. Woi! Kenapa, Pak? Mana patah lo yang lo bilang itu mau ngebayar utang-utang lo? Iya, sabar dong. Dia mau datang ke sini. Pakai pegang-pegang lagi. Dia bener kesini. Dia mau bayar kok. Ini apa-apaan ini? Mas Alek. Tuh dia nagih, Mas. Uangnya mana? Aku tadi kesini bawa uang 10 juta. Huh? Tiba-tiba ada mobil nyerempet aku. Hampir mati aku. Terus mana uangnya? Uangnya hilang. Lo harus bayar utang pacar lo sekarang. Dia udah banyak ngambil barang ke gua. Ini aja. Ini belum cukup untuk melunasin utang-utang dia sama gua. Iya. Nanti gua bayar. Gua pasti akan bayar. Sekarang. Kalau sekarang enggak ada. Ih, dasar cowok enggak berguna. Ya udah, aku cari cowok lain yang lebih kaya dari kamu. Itu siapaan sih, Mas? Kan ya? Mending lo pergi dari sini. Iya. Pergi lo. Ayo pergi. Suka kan, Mas? Suka. Nanti aku buatin lagi loh. Pokoknya yang lebih spesial. Siapa ini, Mas? Vina. Siapa cewek ini? Kan ya. Dia nyanyi dia. Dan apa yang aku dambakan dari seorang istri, aku bisa dapatkan dari Vina. Bagus ya kamu ya, udah pengaruh suami saya. Mbak, kalau Mas Irawan udah punya istri, saya nggak bakal mau. Aku menyesal, Vin. Vina. Siapa dia? Saya Salman, mantan pacarnya Vina. Vina, kamu masih berhubungan sama mantan kamu? Nak Salman ini yang membantu Vina dari amukan warga. Tadi warga menuduh Vina sebagai pelakor, nak.
Karena tadi istri kamu datang ke sini untuk menghasut. Saya udah nggak ada hubungan apa-apa lagi sama Vina. Tapi saya nggak bakal tinggal diam kalau ada yang menyakiti perasaan Vina. Aku harus kasih pelajaran sama Kania. Dia udah benar-benar keterlaluan sama kamu, Vina.